Dan bukan saja di restoran mama, antara yang menjadi perbualan ialah mengenai perlawanan itu ialah tandukan Robin van Persie yang membuahkan gol pertama buat Netherlands. Malah ada yang menyifatkan gol tersebut antara yang terbaik dalam sejarah Piala Dunia. Kapten Netherlands itu menghadiahkan gol pertama dan keempat buat pasukannya serta dinamakan Man of the Match dalam perlawanan itu. Media sosial rancak memperkatakan tentang gol pertama yang dijaringkan Van Persie. Aksi The Flying Dutchman itu ternyata memikat hati peminat bola sepak di seluruh dunia termasuk penyokong Spanyol sendiri. Malah ada yang berjenaka dengan menggelarkan Van Persie sebagai Robin van Dolphin. Van Persie menjadi orang Belanda pertama yang berjaya menyumbangkan gol dalam setiap perlawanan Piala Dunia yang disertainya. Netherlands menang 5-1 ke atas Spanyol dengan gol turut disumbangkan Arjen Robben dan Steven De Vrij.